Tahun baru ke Majalengka, jalan kaki beli semangka. Wahai penonton yang setia, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum jami'an ya uladi wa banati. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Arjukum fi sihha wal afiyah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Fi hadhihi al-fursah as-samina, pada kesempatan kali ini, nata'allamu al-bab ar-rabi, kita akan belajar pelajaran 4. Kita akan belajar pelajaran 4 tentang asma'ul amrodi, nama-nama penyakit. Bab 4 tentang asma'ul amrodi, nama-nama penyakit. Kemudian kamu lihat, perhatikan dengan seksama dan ikuti bapak. Sudaun, sakit kepala. Huma, demam. Sualun, batuk. Ramadun, sakit mata. Bapak ulangi sekali lagi. Sudaun, sakit kepala. Huma, demam. Sualun, batuk. Ramadun, sakit kepala. Kemudian dari kosakata ini kita tambahkan asobani, yang artinya saya terkena musibah, atau saya sedang kena musibah, atau saya kena, kalau bahasa simpelnya ya. Misalkan asobani sudaun, saya sedang sakit kepala. Asobani huma, saya sedang demam. Semuanya kata asobani ya. Asobani su'alun, saya sedang batuk. Asobani ramadun, saya sedang sakit mata. Bapak ulangi sekali lagi. Asobani sudaun, saya sedang sakit kepala. Asobani huma, saya sedang demam. Asobani su'alun, saya sedang batuk. Asobani ramadun, saya sedang sakit mata. Nah, kemudian kamu buka halaman 54. Latihan pertama itu ada kata ar-ramadu, sakit mata. Al-huma, demam. Jarahun, luka. Waj'us sini, sakit gigi. Su'alun, batuk. Bapak ulangi. Ar-ramadu, sakit mata. Al-huma, demam. Jarahun, luka. Waj'us sini, sakit gigi. Su'alun, batuk. Ya, nanti dari kata-kata ini kamu tarik garis mana yang cocok. Misalkan ar-ramadu, sakit mata, kamu tarik ke sini. Set, sakit mata. Ya, terima kasih. Jangan lupa kerjakan halaman 54 latihan 1 dari nomor 1 sampai nomor 5. Kamu tarik garis. Kalau sudah, foto jangan lupa dan kirim ke classroom. Kafaina dirosatana hadha al-yawm, bapak cukupkan materi kita pada hari ini. Syukran katsiran ala ihtimamikum, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.